Coba kita hidup. Coba kita ini ya. Sebetulnya harapan kami nanti kalau ada update mungkin ada mungkin penambahan tersangka. Warnya bahwa kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan di apa ditugaskan telah melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum terkait dengan pengelolaan dana KONI tahun 2021 sampai dengan 2022. Nah, setelah tim penyidik bekerja mengumpulkan serangkaian alat bukti, akhirnya kami tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan menetapkan dua orang tersangka yang berinisial TS selaku sekretaris KONI Kabupaten Pekalongan dan satu orang tersangka lagi berinisial B selaku bendahara KONI Kabupaten Pekalongan dalam dugaan penyimpangan penyaluran dana hibah 2021 sampai dengan 2022. Dan setelah kami menetapkan dua orang tersangka, kami juga melakukan penahanan terhadap keduanya. Terkait dengan penetapan tersangka tersebut merujuk kepada pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 14 KUHAP. Jadi penentuan penetapan tersangka tersebut telah melalui serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti lengkap dulu baru kita tetapkan tersangkanya. Jadi terhadap kedua tersangka itu maksimal 20 tahun. Pasal 2 minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Sedangkan pasal 3 minimal 1 tahun, maksimal 15 tahun. Ya. Untuk kerugian sebesar berapa sih Pak? Dari tahun yang 2001 sampai 2022. Untuk tahun 2021, KONI mendapat dana hibah sebesar 650 juta. Sedangkan untuk 2022, KONI mendapatkan dana hibah sebesar mungkin 3,4 miliar. 3,2 miliar. Itu telah terdapat bertanggung jawabkan dana hibah KONI itu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi peran modusnya mereka berdua ini di mana sekretaris ini si TS laku sekretaris ini dia sudah menyiapkan stempel-stempel toko-toko yang palsu, sedangkan si B ini selaku bendahara dia sudah menyiapkan nota. Jadi pembuatan LPG itu dalam waktu satu hari itu sudah dibuat selesai itu. Nah, setelah kita konfirmasi ke pihak toko-toko, ternyata tidak ada pembelian di toko-toko tersebut. Estimasi kerugian kurang lebih sekitar 535 juta. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.